Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Lagi-lagi para buzzer, ya, nggak habis-habisnya kritik Formula E. Namun, yang terakhir ini dilakukan oleh Luhut, ya, dengan mengupload satu video, ya, yang menggambarkan tentang uh, Formula E, dimana saking cepatnya kendaraan itu sehingga tak terlihat kemudian para netizen juga kemudian mengingatkan tentang uh, buzzer ini bagaimana dengan mobil SMK terdengar tetapi tidak terlihat ya terdengar tapi tidak terlihat pemirsa sebetulnya tugas yang sangat berat hari-hari ini bagi para buzzer adalah bagaimana memeras otaknya untuk bisa uh, menyerang dalam tanda kutip atau me, apa ya, membuat narasi yang seolah-olah uh, pemerintahan DKI sekarang ini sama sekali tidak jalan, ya atau tidak ada prestasinya itu, ya. Sehingga kalau otaknya itu masih normal sebetulnya dia pasti tidak mampu melakukan hal itu, ya kan. Tetapi kalau otaknya itu memang sudah suak ya mungkin apa yang dilakukan itu ya baik-baik saja. Dan inilah pekerjaan yang sebetulnya sangat berat dihadapi oleh para baser bagaimana menggunakan uh, logika terbalik-balik ya kan uh, tetapi berharap bahwa rakyat itu percaya kepadanya. Ya, sementara yang terjadi itu betul-betul sebaliknya dan terverifikasi secara realistis melalui berbagai informasi teks maupun tertulis maupun uh, video gitu ya yang bisa melihat kenyataan tentang bagaimana Jakarta itu betul-betul berubah di bawah kepemimpinan Anies Baswedan itu ya paling tidak ada tiga ya yang kelihatannya itu uh, getol untuk menyerang Anies dan tampaknya fokusnya kalau ada calon presiden sekarang yang dihadapi oleh Basar itu ya Anies Baswedan. Calon presiden yang muncul di berbagai survei itu ada Prabowo Subianto, ada Puan Maharani, ada Ganjar Pranowo. Tapi satu-satunya yang diserang oleh para baser itu ya Anies Baswedan itu ya dari semua entitas yang ada di uh, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, misalnya di bawah Giring yang tempo hari kejeblos ke dalam lumpur di uh, Formula E, ya. Kemudian grupnya para baser secara umum, Deni Seregar, Ade Armando, Kuntadi, ya kan? Kemudian Abu Janda, dan dan sebagainya. Dan yang baru-baru ini adalah misalnya Ruhud Sitompul, ya yang kelewat, ya kelewatan. Mungkin uh, Ruhud sudah tidak melihat mukanya itu seperti apa sehingga dia uh, ngawur aja dalam memberikan uh, apa mencoreng Anies Baswedan itu, dan itu sebetulnya adalah mempermalukan kelompoknya uh, Ruhut itu sendiri. Ya, kalau saya misalnya atau orang-orang yang normal berpikirnya berkumpul dengan Ruhut itu sudah harusnya malu. Kenapa punya teman seperti Ruhut itu yang kelakuannya seperti itu? Ya, kecuali memang kelakuannya yang lain-lain juga sama atau mirip dengan apa yang ada di Ruhut itu. Ya, termasuk dalam konteks ini adalah Serangannya terhadap formula E ya dari mulai mencegal untuk melakukan interpelasi interpelasi uh, di mana PDIP dan PSI ketol mengulang interpelasi yang ada di Dprd Jakarta dan gagal total sampai keluhan tentang harga tiket ya kan keluhan tentang harga tiket yang menurut mereka tak terbeli oleh rakyat Indonesia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya kan, uh, tiket dijual dan sudah laku 60 ribu tiket. Artinya mungkin tidak lama lagi itu tiket akan sudah penuh terjual, ya. Dan uh, ini menjadi satu prestasi yang luar biasa, saya kira. Ya, kalau uh, PSI, PDIP atau Luhut itu bisa membuka mata secara normal ya, kecuali kalau dia enggak bu, uh, membabi buta gitu ya. Jadi babi dan buta yang jerutuk gitu maksudnya membabi buta itu pemirsa, ya memang tidak bisa melihat, tapi rakyat umum tuh seperti itu dan setiap serangan ini kemudian berbalik arah. Nah, serangan terhadap formula E yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul yang menggambarkan ya, ada dalam uh, Twitter-nya, apa dalam Instagramnya, gitu ya, menunjukkan ada dua uh, orang ya, uh, seolah-olah menunggu satu balapan di jalur, satu jalan tol gitu kan, dan karena cepatnya kendaraan itu sehingga tidak terlihat dia gambarkan itu ya, uh, tetapi kemudian uh, netizen secara umum ngeroyok si Ruhut ini ya kan. Uh, ingat, itu namanya mobil SMK. Ya, mobil SMK itu adalah mobil yang membawa uh, si Jokowi, ya, dari Wali Kota Solo itu menjadi gubernur, dan terus si pupuk itu, ya, sampai akhirnya menjadi presiden. Tetapi, apa yang terjadi dengan mobil SMK itu, ya, uh, susah untuk bisa dikatakan itu adalah sebuah prestasi karena ternyata tahun 2019 atau tahun berapa itu ya eh, apa mobil SMK itu ternyata yang tampil itu bukan seperti yang digambarkan oleh Jokowi itu tetapi mobil pick up yang sebetulnya tampilannya itu sama persis atau hampir lah atau mirip dengan eh, mobil yang dari Cina yang disebut sebagai Changan Star Truck ya Changan Star Truck jadi uh, sama pick up-nya begitu dan banyak juga orang yang uh, menduga bahwa ini adalah mungkin mobil dari Chang'an Star Trek dari Cina itu dibawa ke sana itu. Dan berapa jumlah yang laku, pemirsa? Baru 300 apa berapa? 300 biji. Coba bayangkan kalau mobil itu dijual 300, kayak apa ruginya itu perusahaan itu? ya sementara prototipe mobil yang seperti yang dipakai oleh Jokowi itu sendiri misalnya tidak pernah ada itulah mengatakan bahwa isu tentang mobil SMK ini terus terdengar sampai Jokowi menjadi presiden tapi pada akhirnya tidak terlihat karena tidak ada di kendaraan di jalan-jalan umum itu nggak ada ada nggak ah, pribadi-pribadi di Indonesia ini untuk beli mobil seperti itu ya misalnya kalau pick up itu kan yang umum kan ada itu banyak ya jutaan saya kira jumlahnya itu ya apalagi kalau seperti Avanza seperti apa namanya uh, Senia atau Innova atau apa itu banyak bermunculan jumlahnya jutaan. Nah ini mobil yang digadang-gadang oleh presiden ini jumlahnya katanya itu 300 biji yang bisa di yang, yang sudah dijual ke dealer katanya gitu Ya mungkin dealer itu juga Wah daripada nggak beli sama sekali ya Sudahlah satu dua Kalau ada sekitar 15 dealer atau berapa Ya itu uh, bisa masing-masing mendapatkan uh, 10 apa 20 biji Ya sekedar untuk mengamankan saja Jangan sampai uh, dikata-katain oleh pihak aparat dan lain sebagainya Ini realitas pemirsa semuanya yang berdasarkan pada pencitraan ya dan ketika orang itu getol untuk membela orang-orang yang sebetulnya tidak kerja secara konsisten dengan perencanaan yang matang tetapi sekedar hanya menunjukkan uh, seperti itu itu sebetulnya uh, pemirsa ada se satu bentuk cerita ya uh, kita sering kenal apa yang disebut sebagai serigala berbulu domba apa sih maksudnya ini ini adalah satu istilah yang lama cerita rakyat gitu yang tumbuh di mana serigala ini mengesankan dirinya itu sebagai domba. <tuk> 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 mengesankan sebagai domba di hadapan anak-anak domba yang berada dalam kandang itu. Karena ceritanya anak-anak domba ini ditinggal oleh ibunya, induk domba itu dan dipesan kalau ada uh, makhluk atau binatang ya yang mencoba masuk ke kandang, yang dimaksud adalah serigala ya, yang tidak bulunya itu tidak seperti aku, maka jangan kalian bukakan pintunya itu, pintu kandang itu. Itu dalam cerita rakyat itu. Dan benar saja serigala mau ketuk pintu uh, dan dengan bulu serigala dia tidak dibukakan itu tetapi sekaligus juga buka mulut ini anak-anak domba itu karena bulu dari bulu dari ibuku si domba betina itu itu seperti ini dan akhirnya kecerdikan dari serigala itulah yang membawakan mengubah bulunya menjadi bulu domba. Apa yang kemudian terjadi? Pintu kandang dibuka Serigala masuk ke dalam kandang habis itu semua ya sama sebetulnya kehidupan politik bangsa ini ya seolah-olah ada pemimpin-pemimpin ya yang membawa bungkusan kepada rakyatnya nih loh aku ini pinter gitu tetapi setelah itu menggunakan kedaulatan rakyat untuk memeras sumber daya yang ada di negara ini yang mestinya untuk rakyat dipakai semua oleh oligarki. Nah, orang-orang yang disebut sebagai baser itu adalah orang-orang yang mencoba mendapatkan uh, apa? memberikan justifikasi tentang langkah-langkah seperti ini, ya. Dulu mungkin mereka bisa melakukan itu, tetapi dengan informasi yang berkembang sekarang dan kehidupan yang semakin transparan ini, ini yang akan sangat berat bagi para baser itu. Dan setiap kali mereka ngomong langsung uh, dikeroyok rame-rame oleh para buzzer. orang-orang yang eh oleh uh, netizen itu orang-orang yang masih bisa menggunakan uh, apa uh, akal sehatnya untuk berpikir dan memberikan ekspresi atau pendapatnya secara normal ya mengkritik formula e sampai nanti tiga minggu ke depan itu akan ada pelaksanaan ya sekalipun uh, sampai hari ini ya belum diketahui pihak mana saja yang menjadi sponsor, ya. Tetapi ya ini menjadi jelas malahan artinya oligarki itu kemungkinan tidak ada yang masuk, ya kan? Nah, kita tidak tahu apa bagaimana penyelesaiannya nanti. Tetapi ini malah semakin bagus kalau semua yang membiayai ini adalah rakyat itu sendiri, ya singkirkan oligarki. Mereka kalau nggak ngambil sumber daya dari Indonesia juga sebetulnya akan miskin juga karena kemampuan uh, bisnisnya juga hanya lobi lobi saja itu tidak ada ide kreatif besar ya tanpa dipayungi oleh uh, apa monopoli atau apa oleh peraturan pemerintah mereka nggak bisa juga itu beda dengan misalnya uh, Elon Musk yang punya gagasan besar atau uh, apa di berbagai media atau bagai Uh, yang teknologi IT yang sudah berkembang di luar itu kalau di Indonesia tampaknya enggak, enggak memadai nah inilah saya kira uh, tugas besar bagi uh, tugas berat bagi para baser itu karena uh, logikanya jungkir balik dan kelihatan mereka jadi orang-orang yang bodoh itu sekalipun dulunya mungkin mereka juga uh, sekolah tetapi karena logika digunakan untuk membela kebohongan dan kepalsuan maka logika itu menjadi jongkok dan tidak terarah. Bila itu fiqh wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.